Hello, good morning. So today, third day we at Bukhara. Hari ni kita akan pergi ke Samarkand by train. So, breakfast dah siap. Pagi ni kita akan packing. Oh, ya, so macam ni. So cantik lah. Lawa gila kan, sarung bantal. Ini adalah handmade. 100% handmade. Bukan pakai mesin eh. Macam-macam design ada. Kita ada sarung bantal. Baik punya. Memang lawa-lawa. Tak tahu nak pilih banyak sangat. So sekarang kita pergi ke satu tempat bersejarah sebelum kita meninggalkan Bukhara. Good football this photo. So we buy new hat. Charles dapat selendang baru. Nice, beautiful color. This one is 100% silk. Sekarang berada di penjara. Jom, check it out. Dekat tempat ni ada 5 bilik, 5 sel. Ini adalah salah satu depto sel. Ni pintu ni adalah original 300 tahun lepas. And dalam ni diorang akan kurung orang-orang yang tak bayar hutang, loan tak bayar. So sementara diorang dalam penjara, diorang buat macam craft carpet, bukan carpet lah, craft macam tika macam tu. So bila diorang mati, tika-tika ni akan dijual dan duit tu digunakan untuk bayar hutang. So ni kira penjara ringan lah, tak berat sangat. Katalah diorang dalam penjara dan buat kerja, lepas tu bayar hutang habis, diorang boleh keluar. Makan 3 kali sehari. So kita orang berada di bilik kedua dalam penjara ni. So kat bilik ni pun sama macam bilik pertama tadi, untuk hukuman-hukuman ringan. So diorang jadikan muzium. Kat dalam ni boleh tengok gambar-gambar. Ini adalah mahkamah diorang. Macam ni mahkamah dulu. Ni hakim. So siapa yang tak bayar cukai, tak bayar zakat dan tak sembahyang, diorang akan hantar kat sini. So ini adalah pakaian hakim masa tu. Ini adalah original, berumur 200 tahun baju. Serban je, bukan original. Serban dia orang letak baru lah. Cuma yang ni, baju ni adalah original. Ini adalah gambar original yang diambil oleh Russian photographer. Gambar ni tahun 1909. So penjara ni diorang tutup masa revolution, masa askar Rusia datang, dan diorang jadikan muzium pada tahun 1947. So almost 60 years, more than 60 years this museum. Ini adalah lubang. Lubang ni adalah penjara. Dalam lubang ni adalah 6.5 meter. So bawah ni memang tak ada pintu langsung. Akses dia hanya satu tempat je, iaitu atas. So lubang ni adalah kandang kuda dekat luar. Macam kencing kuda ke tahi kuda akan mengalir masuk ke dalam ni. Orang yang dalam ni juga, dia hanya stay sini dalam 2-3 bulan. So kalau mati, dia orang akan tanam. Kalau tak mati, dia orang akan hukum gantung dekat luar. Ini kira macam hukuman berat. Makan sekali sehari, berak kencing semua dalam ni. Baju, tak ada baju. Gila. Memang masuk tak boleh lari. So ini adalah gambar lama penjara ni, Zindan.
Nama penjara ini Zindan. Senjata-senjata ini adalah semuanya original daripada yang asal. Oh, ini adalah tempat diorang chill. Tapi bila diorang jalan-jalan, diorang kena pakai gari itulah kat kaki dan juga tangan. Wow. Come on, come on, we can't go away. Lepas visit Zindan, iaitu penjara belakang tu, nampak? Sekarang kita orang balik ke bilik packing. Dah check out, tapi beg tinggal dekat hotel dulu. Sebab taksi datang pukul 2:30 untuk bawa kita orang pergi ke train station. So now time to eat. Our plan, we want go to, what the name of that restaurant? Labi House. Labi House. Ada this one horse meat, daging kuda, telur, ada kismis dan juga daging. So traditionally diorang makan macam ni lah, satu plate kongsi. Very good, very good. Поехали дальше. Надо малышей тоже снимать. Вам надо время подходит к концу. Kita orang baru lepas makan. Oh, alhamdulillah kenyang. Memang sedap gila dia punya puaf. Tapi tak ada sesedap macam first restaurant yang kita orang pergi hari tu. Chinar. What do you mean? Chinar. Chinar. Recommended. Very recommended by local people. But very nice. So now we're going to hotel. Take our bag. And then go to train station. So. Thank you. Thank you. This is our cute taxi. He will bring us to train station, hotel to train station. If we take a hotel taxi, it's about 65,000. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita guna straight taxi dalam 20,000 soon. So much different. See you soon. See you later. Nice to meet you. Kita dah sampai ke train station Bukhara. This is our train going to Samarkand. Fast train. So sementara kita ada masa ni, kita boleh edit video. Du-du-du-du-du.
goodbye Bukhara. Now we are going to Samarkand. Sekarang pukul 5.20 petang. Time to packing and then go to hotel. So kita orang dah sampai hotel, ini adalah hotel kita orang. TV, coffee machine, katil, almari. Ada tea, apple black tea. Caramel black tea. Wow. Cuba. Wow. Ooh. Candy. Sekarang kita pergi makan. Lapor. This is my dinner today. The name caviar. Our second dish for tonight, samsa. Kecil ya samsa sini. Tepung dia lembut. Sebab ada setengah samsa, dia punya tepung keras. So ini adalah makanan caros malam ni. First meal. Nama dia Green Bosch. Selalunya Bosch warna merah, tapi yang ni warna green, so diorang panggil She. Yeah. Hmm, yummy. So dish kita orang dah sampai. Music agak kuat diorang pasang, so terpaksa menjerit sikit. So ini adalah makanan kita orang. What this one? Kebab. Fried kebab. Charas? Beef Thai style. Beef Thai style. Ini adalah salah satu makanan tradisional Uzbekistan. Dah habis makan, perut dah kenyang. So sekarang time to go to room. Now we at room. Time to rest. See you tomorrow. Good night.